Halo Sobat Pesona, setelah lama berdiam diri di rumah, pastinya kalian kangen buat liburan kan? Nah, dalam menyongsong new normal, Kabupaten Tulung Agung sudah mulai membuka wisata andalanya. Salah satunya, wisata Nangkula Park di Kecamatan Boyolangu. Nangkula Park ini menyediakan objek wisata unik yang lain dari wisata alam kebanyakan di Tulung Agung. Tentunya, penerapan protokol kesehatan COVID-19 menjadi prioritas utama bagi kalian yang ingin berkunjung ke sini. Lalu seperti apa sih keunikan dari Nangkula Park ini? Simak selengkapnya Pesona Wisata Tulung Agung episode kali ini. Halo, apa kabar Sobat Pesona? Ketemu lagi nih sama program kesayangan kalian, Pesona Wisata Tulung Agung. Setelah cukup lama berdiam diri di rumah akibat pandemi COVID-19, Tim Pesona mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata unik di Kabupaten Tulung Agung. Tahukah kalian guys, di Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, kini ada destinasi wisata baru? Ada Nangkula Park, sebuah taman yang tak hanya memiliki objek-objek yang menarik, tetapi juga menjadi wadah bagi seniman berkreasi. Pastinya, penerapan protokol kesehatan wajib kalian terapkan kalau ingin berkunjung ke Nangkula Park ini ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, berwisata pun harus mencegah penularan COVID-19. Pencegahan COVID-19 ini tetap kita lakukan secara protokolernya, yaitu pertama masuk harus melalui pengecekan suhu. Kalau suhu tubuh itu 38 atau 37,5 ke atas, ini dilarang masuk. Yang kedua, pengunjung harus cuci tangan. Dan yang paling wajib, pengunjung harus menggunakan masker. Dan nanti apabila di taman maupun di gazebo, di tempat istirahat, nanti diwajibkan, nanti diusahakan untuk tidak berdempetan, tetap menjaga jarak. Sehingga meskipun ini masih wabah corona, tempat wisata sudah dibuka, tapi kita harus tetap disiplin melakukan pencegahan COVID-19. Destinasi wisata edukasi Nangkula Park ini mulai kembali beraktivitas dengan membuka kunjungan bagi masyarakat umum, guys. Peresmian pembukaan Nangkula Park pada Minggu 28 Juni lalu ini tentunya dengan berbagai perhitungan cermat di tengah pandemi COVID-19. Peresmian ini dihadiri pemerintah Desa Kendal Bulur, Muspika Boyolangu, pengelola Bumdes Larasati Kendal Bulur, TNI Polri, dan tamu undangan lainnya. Menurut Kepala Desa Kendal Bulur, Anang Mustafa, persiapan sarana dan prasarana sudah dikatakan nyaris selesai sesuai rencana. Tapi ke depan, perbaikan terus akan berjalan untuk menarik wisatawan. Kami atas nama pemerintah Desa Kendal Bulur mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kerawuhan panjenengan sami, bahwa pada pagi hari ini sampun memenuhi nopeng dados hajatan pemerintah Desa Kendal Bulur dalam rangka kegiatan peresmian lapangan wisata Nangkula Park Desa Kendal Bulur. Mudah-mudahan sarana keikhlasan panjenengan sami pagi hari ini rawuh wonten lapangan Desa Kendal Bulur pikantuk itu dadoso amal kepesainan dumateng panjenengan sami. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita pemerintah desa beserta badan usaha milik desa Jemaniko Bumdes Larasati
saged melaksanakan kegiatan pembukaan lapangan wisata. Kalau berbicara wisata ini Pak DPMD, pasti yang selama ini dibicarakan daerah-daerah yang punya potensi alam. Apakah punya gunung, apakah punya bukit, apakah punya air terjun, apakah punya pantai. Tapi selama ini memang kita cukup kesulitan mau mengemas program pemerintah pusat itu di sektor destinasi wisata ini di wilayah mana yang kita kerjakan, terutama desa-desa yang pinggiran perkotaan, desa-desa yang datar ini. Jadi nanti selanjutnya kita mohon bimbingan, petunjuk, dan arahan dumateng Bapak Kepala DPMD maupun Bapak Kepala Dinas Pariwisata, sehingga apa yang kita lakukan Desa Kendal Bulur ini nanti selanjutnya dengan bimbingan Panjenengan Sami bisa semakin berkembang. Lapangan wisata ini belum sepenuhnya jadi, jadi ini masih sekitar 70% pembangunannya. Jadi nanti ke depan ini terus dilakukan pembangunan, dan yang kita usung dari lapangan wisata ini miliknya desa, yang mengelola adalah BUMDES. Kita mengusungnya dengan tema budaya. Makanya di sini kita bangun monumen keris sebagai bagian daripada kita melestarikan budaya kita yang dulu, sehingga pada akhirnya ke depan ini generasi penerus kita ini tidak akan pernah lupa yang namanya budaya-budaya, yang namanya kearifan lokal.